Doa Senakel tanpa pentahtaan Sakramen Maha Kudus dan perayaan Ekaristi. Didoakan oleh awam dalam keluarga atau lingkungan. Mari kita awali doa Senakel di bulan April ini dengan menyanyikan lagu Ratu Rosari. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa mohon kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelai-Mu yang terkasih. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelai-Mu yang terkasih. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelai-Mu yang terkasih. Sekarang mari kita berdoa Rosario dengan intensi dari Bapa Suci Paus Fransiskus berkaitan dengan pandemi COVID-19. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa sedih yang pertama. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam Sakratul Maut. Pada puluhan pertama ini, kita berdoa mohon perlindungan bagi para dokter, perawat, dan relawan yang merawat penderita sakit parah karena virus corona, serta mohon kebijaksanaan dan bimbingan bagi para ilmuwan dan peneliti yang mencari vaksin untuk mengatasi pandemi ini. Bunda Maria, pertolongan orang Kristen, jadilah perantara bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, O sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Peristiwa sedih kedua, Tuhan Yesus didera. Pada puluhan kedua ini, kita berdoa mohon pemulihan penuh bagi mereka yang menderita virus corona, serta mohon perlindungan anggota keluarga mereka dan semua orang yang berisiko terkena atau menularkan virus itu. Bunda Maria, pertolongan orang Kristen, jadilah perantara bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Oh sakramen yang maha kudus, oh sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Peristiwa sedih ketiga, Tuhan Yesus dimahkotai duri. Pada puluhan ketiga ini, kita berdoa mohon belas kasihan Tuhan yang berlimpah bagi jiwa-jiwa yang meninggal karena virus corona, serta mohon kekuatan dan penghiburan bagi keluarga mereka yang berduka. Bunda Maria, pertolongan orang Kristen, jadilah perantara bagi kami. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O Sakramen yang Maha Kudus, O Sakramen Ilahi, segala puji dan syukur
setiap saat dipersembahkan bagimu. Peristiwa sedih keempat. Tuhan Yesus memanggul salib menuju Golgota. Pada puluhan keempat ini, kita berdoa mohon perlindungan bagi mereka yang paling rentan terhadap virus corona, yaitu para orang lanjut usia, mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, mereka yang berada di karantina. Bunda Maria, pertolongan orang Kristen, jadilah perantara bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, O sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Peristiwa sedih yang kelima, Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Pada puluhan kelima ini, kita berdoa, mohon penyebaran virus corona dapat berakhir, agar orang-orang dapat kembali melakukan kegiatan normal sehari-hari dengan iman yang dalam dan kasih kepada Tuhan. Bunda Maria, pertolongan orang Kristen, jadilah perantara bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. O sakramen yang maha kudus, O sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Doa Salam Ya Ratu. Salam Ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami, dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa bagi Bapa Suci. Sejalan dengan komitmen kita terhadap gerakan Imam Maria untuk persatuan dengan Bapa Suci, marilah kita berdoa untuk Bapa Suci. Semoga Tuhan melindungi, memberi kesejahteraan hidup, memberkati di bumi, dan menghindarkan beliau dari segala rencana jahat musuhnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa untuk para imam. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah wajah Kristus Putramu, Imam Agung Abadi, demi cinta kasihmu kepadanya. Kami memohon, limpahkanlah belas kasihmu kepada para imam. Ingatlah ya Bapa, para imam kami adalah manusia biasa dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kobarkanlah selalu dalam diri mereka rahmat panggilan yang telah kau limpahkan dalam tahbisan dengan urapan Roh Kudus dan penumpangan tangan uskup. Jagalah mereka agar selalu dekat denganmu, mampu menjadi tanda dan sarana persahabatan maupun persaudaraan sejati dalam gereja maupun dengan semua orang beriman dari agama manapun. Jauhkanlah mereka dari segala sesuatu yang mengasingkan mereka darimu dan dari persekutuan umatmu. Yesus Allah Putra, Imam Agung Abadi, jadilah pengantara kami untuk berdoa. Bagi para imammu yang setia dan gigih dalam pelayanan di tengah umatmu. Bagi para imammu yang hidup tegar maupun yang bergulat dengan berbagai godaan. Bagi para imammu yang berkarya dengan penuh hiburan maupun yang berkarya dalam kesepian. Bagi para imammu yang melayani di tengah keramaian kota maupun yang di pelosok-pelosok. Bagi para imammu yang masih muda, yang tengah umur maupun yang sudah lanjut usia. Bagi para imammu yang sehat maupun yang sedang sakit, bahkan yang menghadapi ajalnya. Bagi para imammu dalam keadaan apapun juga. Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebijaksanaan, dan Roh Pengudus, curahkanlah damai Paskah dan kasih Pentakosta dalam para imam kami, terutama imam yang mengantar kami pada sakramen baptis untuk bersatu dalam gerejamu. Para imam yang mengajak kami senantiasa berbalik kepadamu dan merayakan sakramen tobat. Juga imam yang mengumpulkan kami di sekeliling altar untuk merayakan Ekaristi santapan kami. Imam yang dalam krisma dan pendampingannya menolong kami menjadi dewasa dalam iman. Imam yang menyiapkan dan memberkati perkawinan keluarga-keluarga kami. Imam yang membantu kami merasakan kasih-Mu juga waktu sakit dan menyiapkan kami menghadapi saat-saat terakhir kami dengan sakramen pengurapan orang sakit. Semua imam yang bersama kami berusaha menjadi tanda dan sarana hadirnya kerajaan surga di tengah masyarakat kami. Bunda Maria, Ratu para imam, dampingilah dan doakan kami bersama para imam kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan Pesan Bunda Maria. Pesan Bunda Maria tanggal 2 April 1994 pada hari Sabtu Suci, Sabtu pertama. Sabat yang akan segera berakhir. Anak-anakku terkasih, luangkanlah hari ini bersamaku dan bukalah hatimu kepada pengharapan.
Putraku Yesus hari ini beristirahat dalam kubur baru. Inilah satu-satunya hari aku tinggal tanpa putraku. Inilah hari pertama keibuanku yang baru dan universal. Inilah hari yang mendahului pesta paling besar, Paskah. Pada hari ini, kita merenungkan keberangkatan bangsa terpilih dari perbudakan panjang di Mesir. Pada hari inilah malaikat Tuhan lewat dan memukul anak sulung Mesir serta melewati rumah-rumah orang Ibrani yang ditandai dengan darah domba. Anak domba Allah yang benar kini sudah dikurbankan pada salib. Darahnya telah ditumpahkan atas rumah semua orang dan telah menebus seluruh bangsa manusia. Anak domba yang dikurbankan bagi kamu kini terbaring dalam kubur baru. Sang bunda tetap terjaga dalam duka cita dan berlinang air mata dalam iman dan doa, dalam kasih dan pengharapan. Hari ini telah didedikasikan oleh gereja secara istimewa untuk menghormati Bunda Surgawimu. Pada hari ini, kubur diubah menjadi buaian tempat umat manusia dibaringkan, ditebus, dan kini dilahirkan untuk kehidupan ilahi yang baru. Di sini, hatiku yang tak bernoda, terbuka untuk menerima setiap orang dari anak-anakku yang baru. Air mata diubah menjadi senyuman, duka cita menjadi sukacita, pengharapan menjadi kenyataan yang paling meyakinkan. Putraku Yesus akan keluar dari kubur sebagai pemenang, yakni pemenang atas dosa dan kematian. Inilah sabat yang mempersiapkan hari yang gilang gemilang, yakni hari kebangkitan. Inilah duka cita yang mengantar pada sukacita. Inilah kematian yang terbuka untuk kehidupan. Inilah sabat yang akan segera berakhir. Umat manusia yang dihancurkan oleh dosa, yang menjadi budak setan, yang dilukai oleh kejahatan, yang ditindas di bawah kuk perbudakan yang berat, hari ini masih terbaring dalam kubur. Saatnya sudah semakin dekat, tatkala Yesus yang telah bangkit dan naik ke sisi kanan Bapa akan kembali kepadamu dalam awan-awan di langit, dalam semarak kemuliaan ilahinya. Dengan demikian, ia menggenapi karya penebusannya secara sempurna. Doa penyerahan kepada hati Maria yang tak bernoda. Perawan Fatima, bunda yang penuh belas kasih, ratu surga dan bumi, perlindungan orang berdosa, kami yang bergabung dalam gerakan Maria, menyerahkan diri secara khusus kepada hatimu yang tak bernoda. Dengan doa penyerahan ini, kami bermaksud untuk hidup bersamamu dan melalui dikau, melakukan kewajiban yang kami terima dari janji pembaptisan kami. Selanjutnya kami berjanji untuk sungguh mengusahakan pertobatan batin yang amat dituntut oleh Injil. Suatu pertobatan yang akan membebaskan kami dari setiap keterlibatan diri dan mudahnya berkompromi dengan dunia. Hingga seperti Engkau, kami hanya bersedia melakukan kehendak Bapa.
Kepadamu kami ingin mempersembahkan hidup Kristiani dan panggilan kami. Dengan demikian Engkau dapat menggunakan diri kami dalam rangka penyelamatan pada saat-saat yang menentukan bagi dunia sekarang ini. Kami berjanji akan hidup menurut yang Engkau inginkan, terutama yang berkenaan dengan pembaharuan kehidupan doa dan silih kami, terlibat secara sungguh dalam perayaan Ekaristi dan Kerasulan, berdoa Rosario setiap hari, dan sikap hidup yang cermat sesuai dengan Injil, yang bagi semua orang merupakan contoh ketaatan terhadap hukum Allah dan penghayatan keutamaan Kristiani, terutama dalam hal kemurnian. Kami berjanji kepadamu untuk bersatu dengan Bapa Suci, tahta pimpinan gereja dan imam kami, dan dengan demikian membangun benteng terhadap usaha penolakan akan wewenang mengajar yang mengancam dasar gereja yang paling hakiki. Di bawah perlindunganmu, kami ingin menjadi rasul dalam kesatuan doa yang amat diperlukan ini. Dan demi cinta kepada Bapa Suci, bagi beliau kami memohonkan perlindungan yang khusus. Akhirnya kami berjanji untuk membawa sebanyak mungkin jiwa yang kami jumpai dan kenal, supaya membaharui penyerahan kepadamu. Kami prihatin akan penyangkalan atas keberadaan Allah yang telah menyebabkan kehancuran iman sejumlah besar umat beriman. Penodaan telah mencemari bait Allah yang suci. Gelombang kejahatan dan dosa makin menyebar luas di seluruh dunia. Dengan penuh kepercayaan, kami berpaling kepadamu, ya Bunda Kristus, Tuhan dan Allah kami, dan Bunda kami yang kuasa dan berbelas kasih. Pada hari ini, kami kembali memohon dan menanti darimu penyelamatan bagi semua anakmu, ya perawan Maria yang baik dan penuh kasih. Amin. Doa Senakel sudah selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup kita nyanyikan lagu Mengasihi Maria.